kita ada informasi nih, Chef. Iya, silakan. Menarik yang pertama, jadi informasi ini kita ambil memang sengaja dari Inggris, pemirsa. Yang pertama adalah tanggal 3 Desember itu, pemirsa, ternyata sekitar 20 tahun yang lalu merupakan hari jadi dari SMS atau short message service. Jadi inilah SMS pertama yang dikirimkan melalui komputer ke salah satu ponsel dari warga Inggris. Jadi kita akan lihat, jadi pesan singkat atau short message service SMS mungkin sudah menjadi hal yang biasa sekarang, tapi tidak demikian 20 tahun yang lalu, karena 3 Desember 20 tahun yang lalu merupakan hari jadi dari SMS. Ahli mesin asal Inggris Neil Papworth saat itu berusia 22 tahun ketika ia pertama kali mengirim pesan singkat SMS dari komputernya ke ponsel tipe Orbital 901 ke temannya pada tanggal 3 Desember tahun 92. Nah, apakah isi dari pesan singkat pertama ini? Isinya adalah Selamat Natal atau Merry Christmas. Papworth ini mengatakan saat itu ia bekerja di sebuah perusahaan teknologi SEMA sebagai bagian dari tim pengembang SMS Center untuk klien mereka Vodafone UK. Kini dia sudah berusia 44 tahun, Papworth tidak mengira SMS bisa menjadi begitu populer. Nah, menurut data regulator industri komunikasi Inggris, Ofcom, lebih dari 150 miliar SMS terkirim di Inggris pada tahun 2011. Mereka yang menggunakan layanan ini kebanyakan berusia 12 hingga 15 tahun dan mengirim 193 SMS per minggunya. Namun data Ofcom menunjukkan ada penurunan jumlah SMS pada awal tahun 2012. Ofcom memperkirakan penurunan ini karena kehadiran BlackBerry Messenger atau BBM, kemudian iMessenger, Google Talk, MSN Messenger, Facebook, dan juga Twitter.